Oke, untuk teman-teman semuanya, sekarang sudah jam 13.00, 13.01. Untuk itu akan saya langsung mulai acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya, hidayah-Nya, dan juga segala nikmat-nikmat-Nya, sehingga kita semua bisa berkumpul bersama di acara ini, meskipun secara online. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Anas Raihan. Saya di sini sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara pada acara seminar pada siang hari ini. Acara ini merupakan acara yang diadakan oleh komunitas Bunda Inspiratif, dan tema pada seminar kali ini yaitu tips jago public speaking. Dan selanjutnya saya ucapkan selamat siang kepada yang terhormat Kak Maya Anzela sebagai narasumber pada seminar kali ini, kepada seluruh panitia yang turut mensukseskan acara ini, dan juga kepada seluruh peserta seminar pada siang hari ini. Untuk menyingkat waktu, saya bacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, pemaparan materi oleh narasumber sekaligus tanya-jawab. Dan yang terakhir, penutup. Baik, untuk acara pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya, agar acara ini lancar, marilah kita berdoa. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya saya akan bacakan peraturan yang harus dilakukan oleh seluruh peserta pada seminar kali ini. Yang pertama, dilarang meninggalkan room selama acara berlangsung. Yang kedua, semua peserta dimohon untuk mengaktifkan video selama acara berlangsung. Jadi untuk teman-teman yang masih off cam, dimohon untuk on cam. Yang ketiga, peserta seminar diharapkan join dengan menggunakan nama asli, bukan nama perangkat ataupun nama institusi. Yang keempat, peserta diharapkan mematikan mikrofon selama proses seminar berlangsung. Kelima, pada sesi tanya-jawab, peserta dapat menuliskan pertanyaan pada kolom chat dengan mencantumkan nama dan pertanyaannya. Dan yang terakhir, seluruh peserta akan diberikan sertifikat jika memenuhi dua kriteria. Yang pertama, peserta sudah registrasi dan hadir dalam seminar melalui aplikasi Room ini. Yang kedua, peserta sudah mengisi feedback kegiatan seminar online pada link yang akan diberikan di akhir acara. Jadi untuk kalian yang menginginkan sertifikat, nanti pas akhir acara akan kami share linknya dan kalian wajib untuk mengisi itu. Baik, memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Kak Kurnia. Namun sambutan kali ini akan sedikit berbeda, karena Kak Kurnia sendiri ini pada saat ini masih tidak bisa bergabung karena beliau ada kuliah, ada jadwal kuliah. Tapi Kak Kurnia ini sudah mempersiapkan sebuah video sambutannya. Nah, untuk operator mungkin bisa menampilkan video sambutan dari Kak Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti acara seminar dengan tema tips jago public speaking. Saya Kurnia selaku founder Komunitas Muda Inspiratif mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman peserta yang telah mengikuti acara seminar pada siang hari ini. Kepada Kak Maya Anjela selaku narasumber serta teman-teman panitia yang telah menyiapkan acara hari ini dengan baik. Terima kasih pula kepada media partner acara pada hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Setelah acara hari ini, kami akan mengadakan berbagai seminar dengan tema-tema menarik yang lain,
Oleh karena itu, pantau terus IG kami, @komunitasmudainspiratif, dan jangan lupa ikuti acara-acara kami selanjutnya. Sekian sambutan dari saya, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Kurnia Indah yang telah hingga yang terakhir proyek selama 1 tahun, selama 2 bulan, sekitar 2 tahun. Nah, itu tadi merupakan CV dari Kak Maya sendiri. Nah, selanjutnya mungkin udah acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi dari Kak Maya sendiri. Nah, sebelumnya saya sapa dulu Kak Maya. Halo Kak Maya. Halo, ya. Oke. Baik, Kak. Dipersilakan nggak untuk memaparkan materinya? Oke, thank you, Anas. Halo, teman-teman semua. Sudah sedikit dibacakan oleh Anas. And then, hari ini kita bakal kupas tuntas, teman-teman, ya, tentang belajar public speaking. Jadi, teman-teman semua bisa aplikasikan, ya, teman-teman semua, bisa jadi public speaking yang handal. Boleh di ini di Zoom dulu, di present PPT-nya. Yes, teman-teman sendiri itu public speaking itu apa sih? Boleh dong ketik di kolom chat. Singkat aja, menurut teman-teman itu public speaking itu apa? Kan menguasai public speaking pasti teman-teman yang aktif, baik itu di depan ataupun di belakang, seperti itu ya, berbicara di depan khalayak umum, ya, yes. Kemampuan berbicara, seni berbicara di depan umum, oke, okay, pintar ngomong, Kak, oke, okay, apalagi berbicara di depan umum, keberanian berbicara di depan umum, jago berkomunikasi di mana aja dan dengan siapa saja, good, bagus banget. Public speaking adalah seni mengubah mindset, wow, out of the box, ya, keren banget publik. Nah, teman-teman semua pasti punya speaking, itu penting banget buat teman-teman pahami kemampuan public speaking, jenis public speaking apa yang teman-teman inginkan. Oke, okay? Tentunya sesuai dengan goals masing-masing. Jadi, teman-teman ya. Jadi setiap orang tuh seninya beda-beda. Saya seninya berbeda dengan Anas. Anas seninya berbeda dengan Desi dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi ini adalah bagaimana kemampuan kita untuk menciptakan seni tersebut. Dan yang namanya seni itu nggak ada yang salah, teman-teman. Ya, gambar abstrak aja ya itu seni gitu. Nah, jadi seni ini tidak ada yang salah, tapi seni ini bisa kita lakukan dengan teknik dan cara supaya apa? Oleh orang banyak. Nah, jadi teman-teman di sini harus mengembangkan seninya masing-masing, ya. Jadi public speaking kita hari ini akan belajar tentang seni, ya, seni cara berbicara. Oke, okay, teman-teman udah tahu nih pengertian dari public speaking itu apa. And then next kita belajar lagi enak presentasi. Kenapa sih orang itu harus belajar public speaking? Yang pertama adalah membantu dalam dunia kerja. Nah, jadi teman-teman, public speaking ini tuh benar-benar bermanfaat banget buat kalian kalau kalian udah masuk di dunia kerja, adalah 80%. Saya bisa bilang seperti itu. Kenapa? Karena selama 2 tahun saya menjadi HRN trainer, saya menginterview speaking-nya bagus. Oke. Okay. Mereka basically bisa menjual value yang ya. Kenapa? Dan di mana saja dia pasti percaya diri gitu. Kemudian menarik berbagai kesempatan. Ini lagi ya. Ini adalah orang melihat kita gitu, teman-teman ya. Jadi bagaimana lebih oleh orang lain, oleh perusahaan gitu kan, sehingga kemampuan kita ini dibeli oleh orang lain gitu. Karena apa? Karena usaha untuk menjual diri teman-teman gitu. Seharga apa? Ya seharga gaji yang ditawarkan gitu. Nah, jadi ketika teman-teman tidak bisa menjual diri teman-teman dengan baik, ya orang pasti nggak akan beli. Itu apa? Value-nya, orang pasti akan jauh lebih tertarik gitu. Nah, sama halnya dengan implementasi dari public speaking itu sendiri, teman-teman. Ya, oke, okay, boleh next. Iya, kita seperti apa sih? That's why kita akan mendapatkan networking ataupun jaringan orang-orang yang akan sefrekuensi dengan kita. Beda halnya, okay? Nanti dengan cara seperti apa dan apa yang dipelajari itu. Jadi setelah tahu pengen fokus di mana, ya teman-teman bakalan dapat ataupun bakalan bisa buat susun metodenya apa sih kira-kira yang sesuai dengan jenis public speaking yang teman-teman pengen kuasain. And then yang terakhir adalah find your mentor ya. Nah, jadi teman-teman ya harus punya mentor ataupun partner.
Supaya apa? Supaya teman-teman ini bisa terbantu dalam belajar. Karena manusia nggak bisa menilai diri dia sendiri, tapi manusia itu bisa menilai orang lain dan juga mengoreksi orang lain. Nah, jadi teman-teman butuh banget partner ya untuk teman-teman tumbuh dan berkembang. Seperti itu. Siapa sih yang bisa jadi partner kita? Siapapun. Baik itu mentor profesional, misalnya, ataupun ya mentor, ataupun partner ya seperti teman kalian, teman sebaya, seperti itu. Oke ya. Kemudian tiga kunci utama dari memiliki public speaking yang upgrade. Jadi kalau teman-teman mau belajar public speaking, teman-teman tips utamanya adalah confidence. Kebanyakan kita itu takut mencoba karena takut salah. Ejek sama tidak mencoba, teman-teman nggak akan tahu apakah teman-teman bakalan salah atau enggak. Karena salah atau tidak itu adalah tentang mindset aja, teman-teman. Ya. Jadi mindset kalau misalnya itu, maka yang dilakukan adalah hal yang positif seperti itu. Ya. Tapi jangan gosip doang yang teman-teman cari. Oke, tapi juga berita-berita update terkini itu harus banget teman-teman tahu. And the last one adalah practice. Ini adalah yang terakhir dan oke. Tapi teman-teman nggak practice, itu sama aja. Kenapa? Karena public speaking ini sebenarnya hanya tentang jam terbang, hanya tentang berapa kali teman-teman latihan gitu. Kalau misalnya teman-teman latihan, oke, aku kan udah latihan ke tiap hari, oke, tiap hari, seharinya berapa kali sih? Seharinya ya 1 jam lah. Nah, apakah itu cukup? Tentunya tidak, teman-teman. Karena belajar itu atau praktis itu sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan, tapi praktis ini adalah tentang kehidupan kita sehari-hari juga. Seperti itu. That's why teman-teman bisa banget melakukan hal-hal kecil untuk nge-training public speaking-nya. Kakak kasih tips. Contohnya satu hal yang kakak lakukan dari dulu sampai sekarang ya adalah kakak sering mendeskripsikan hal-hal apapun yang ada di depan mata kakak. Jadi belajar public speaking itu harus dari hal yang kecil, teman-teman. Contoh misalnya di depan kakak ada laptop. Kakak akan deskripsikan laptop ini seperti apa. Kalau misalnya kita nggak punya kemampuan public speaking yang mumpuni, pasti bahasa kita aut-autan gitu kan. Pasti bahasa kita masih acak-adul gitu. Bentar ngomong ini, bentar ngomong itu, dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kita sudah terlatih, otak kita akan terbiasa untuk berpikir dan memproses kata-kata. Dan itulah yang membantu kita untuk bisa mengeluarkan suara, mengeluarkan konten-konten yang bagus. Dan skill public speaking kita itu jadi lebih bagus, teman-teman. Jadi, praktislah dari hal-hal yang kecil, contohnya seperti tadi. Deskripsikan hal-hal yang ada di sekitar, atau berbicaralah tentang isu-isu yang ringan, yang kira-kira mudah untuk dipahami. Baik itu ngomong di depan kaca sekalipun lain, mungkin kalian bisa dapat respon, bisa ngeliat orangnya, bisa ngeliat feedback. Tapi kalau kalian ngomong di depan kaca, itu kan kayak kalian awkward banget gak sih? Kayak kalian ngelihat muka kalian sendiri seperti itu. Tapi percaya diri akan cepat muncul jika kalian menjalani hal tersebut. Gitu ya. Jadi cobalah praktis dari hal-hal kecil seperti yang saya sampaikan tadi. Boleh next? Oke ya. Kak Mai, belajar public speaking itu sebenarnya ribet gak sih? Ribet gak ribetnya sebenarnya tergantung kita, teman-teman. Karena apa? Karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya, public speaking adalah tentang praktis. Kalau teman-teman nggak praktis, sama aja hasilnya juga nggak akan maksimal. All the great speakers were bad speakers at first. Jadi orang-orang yang kita lihat sekarang public speakingnya bagus gitu kan, kayak Mary Riana, Tanto Wiyahya, dan lain-lain sebagainya, mereka menjalankan proses yang sama kayak kita. Mereka juga menjalani proses yang namanya belajar, sampai akhirnya mereka bisa seperti ini. Bedanya apa? Bedanya mereka lebih dulu dari kita. Dan bedanya apa lagi? Mereka lebih konsisten daripada kita. Sehingga hasil yang mereka dapatkan juga jauh lebih maksimal. Seperti itu. Jadi, teman-teman, gak usah khawatir. Di usia yang muda ini, apalagi saya lihat teman-teman, mungkin masih ada yang belasan tahun, masih ada yang baru menginjak 20 tahun, gitu kan. Semuanya masih muda, semuanya masih punya kesempatan untuk belajar. Gak ada kata gak mungkin, dan gak ada kata gak bisa, gitu. Kalau teman-teman belajar, ya pasti bisa. Tapi kalau enggak, tanamkan di masa kalian bahwa kalian bisa, dan kalian bakalan bisa ngelakuin itu bahkan dari step yang terbawah dan pelan-pelan akan masuk ke step yang selanjutnya seperti itu. Mungkin dari kakak itu aja. Anas, kita bisa langsung masuk ke sesi tanya jawab ya. Kayaknya itu slide terakhir. Thank you teman-teman. Oke, Kak, makasih atas penyampaian materinya. Dari materi yang Kak Maya sampaikan tadi, mungkin dari teman-teman ini kan masih ada benak-benak tuh, mungkin masih mikir gimana sih biar pengen ditanyain, mungkin langsung bisa di-chat di kolom komentar. Oke,
Kakak mungkin mau sambil kita tanya, apa ya, nunggu teman-teman bertanya, kakak pengen sharing sedikit aja. Jadi ada satu hal yang menarik yang pernah kakak alami ya, teman-teman. Jadi dulu itu kakak debaters, jadi dulu itu seneng banget ikut debat gitu kan. Tapi pernah satu ketika, itu lawan kakak itu sahabat kakak sendiri, tapi dari sekolah yang berbeda, SMA yang berbeda. Dan di saat itu juga mental kakak langsung down. Jadi nggak ngerti kenapa, karena sebenarnya kita sahabatan bertiga, tapi kakak itu lawannya sama sahabat satunya, dan sahabat kakak satunya, yang ketiga ini, dia nonton dan dia itu lebih milih sahabat kakak yang satu. Ceplos-ceplos gitu kan. Tunya ya. Gitu kan. Ini, akhirnya down, dan itu jujur milih. Menjadi titik terendah kakak ketika kakak public speaking. Sahabat kakak. Ya, belajar public speaking juga. Jadi setelah itu kakak nggak mau ikut debat sama sekali, benar-benar vakum, 6 bulan vakum, 1 semester ya, nggak ada belajar, nggak ada, apa namanya, nyeselnya kenapa? Kok aku jadi berhenti ya? Kok mentalku secetek ini ya? Gitu. Kok bisa seperti ini ya, rakin gitu kan, karena salah ngomong misalnya, pasti ada aja yang kayak gitu. Saya juga pernah dulu, tuh, ya SMP lah mungkin ya, ketika maju ke depan, bingung, lupa, freezing gitu kan, kemudian ngeblank, bingung mau ngomong apa, ujung-ujungnya langsung diakhiri kayak gitu kan. Nah, itu kan pada dasarnya memberikan trauma bagi kita. Kenapa? Karena itu yang akan membuat kalian menjadi makin tidak percaya diri, teman-teman. Dan harus selalu berpikir bahwa setiap orang membuat kesalahan. Kita membuat kesalahan, ya udah itu jatahnya kita gitu. Tapi bukan berarti selanjutnya ketika kita ngelakuin itu, ya kita juga ngelakuin kesalahan, belum tentu. Nah, Kak, itu ini udah ada yang tanya ini, Kak. Oke, siap. Nih, yang pertama, Kak, dari Enda yang banyak bicara atau cerewet, Kak? Ya. Kebetulan kakak adalah orang yang banyak bicara dan cerewet, teman-teman ya. Cara mengontrolnya adalah kita durasinya berapa sih yang dikasih. That's why kakak tanya, terus punya manajemen waktu yang harus pas seperti itu. Karena balik lagi, kalau public speaker kan ya kadang-kadang kalau misalnya ngomong tentang satu hal biasanya agak melebar ya. Kalau misalnya nggak bisa mengontrol itu gitu. Jadi pastikan strict to the point-nya aja. Oke, Anas. Kayaknya banyak banget pertanyaannya ya. Iya, Kak. Oke. Lanjut. Gak apa-apa sambil menunggu. Lanjut di pertanyaan kedua dari Kak Fitria. Gimana caranya biar kita pas public speaking itu orang yang di depan kita bisa fokus sama apa saja yang kita sampaikan, Kak? Oke, good question, Fitria. Caranya berarti ini adalah get audience gitu kan, how to get the audience gitu. Jadi gimana caranya supaya orang si audience itu tuh ngeliatin kita. Nah, that's why dalam public speaking ada yang namanya skill opening. Nah, skill opening ini juga banyak caranya. Ada yang orang mau membuka dengan quotes, ada yang orang yang mau membuka dengan pantun, ada orang yang mau membuka dengan retorika, banyak banget skillnya. That's why ketika kita nih mulai awal mau berbicara, kita harus tentukan metode apa yang mau kita lakukan. Misalnya mau pakai pantun gitu kan, karena memang misalnya saya orangnya cukup kocak, misalnya kayak gitu, ya it's okay, nggak masalah. Jadi, first impression si audience ngelihat kamu, itu akan menentukan bagaimana perilaku audience ke tengah dan ke akhir acara, gitu teman-teman. Jadi, buatlah sesuatu yang unik di awal, okay? Pastikan komunikasi itu dua arah, jangan hanya terpaku dengan PowerPoint. Jadi kalau teman-teman buat PowerPoint, jangan pernah panjang-panjang, kayak saya aja, contohnya dikit-dikit ya. Gitu. Dan pastikan ketika misalnya berdiri di tengah dan teman-teman mau berbicara di tempat, tapi teman-teman jalan-jalan. Ya, tapi jalan-jalannya itu terarah. Ke arah mana? Ke arah sudut kanan, ke arah tengah, dan ke arah kiri. Dan pastikan ketika teman-teman lagi ngomong, teman-teman interaksi, ataupun misalnya menyapa audiens, baik itu yang ada di ujung kanan, di ujung tengah, ataupun di ujung kiri. Karena itu adalah poin-poin penting kalau misalnya kalian mau dapetin atau grab intensitas dari audiens ke kalian gitu. Karena ketika kalian tunjuk, bisa jadi kan teman-teman yang lain ngelihat gitu kan. Nah, itu kan berarti satu poin di mana mereka itu ngelihat apa yang kita lakukan. Gitu. Jadi lakukan action-action seperti itu supaya audiens itu tahu kita ini sedang melakukan apa dan fokus dari awal sampai akhir gitu. Lanjut ke pertanyaan ketiga ya, Kak. Oke. Nih, dari Kak Luis.
Izin bertanya, Kak. Saya sudah sering presentasi gitu, Kak. Selama di kelas, tapi yang buat gedon gitu, Kak. Apakah ada trik permainan kata gitu, Kak? Bentar. Kok malah hilang dah pertanyaannya? Iya, Kakak lihat pertanyaannya. Apakah ada trik permainan kata gitu, Kak, dengan knowledge yang minim? Oke, ya gitu, Kak. Oke, permainan kata ada pastinya. Saya pun ketika saya ngebawain contohnya ya materi terutama di mimbar besar, apalagi saya jadi moderatornya, belum tentu saya itu paham dengan apa yang diomongin sama si presenternya. Bahkan pernah juga ketika disuruh ngisi materi, itu tiba-tiba H-1 sebelum acara karena pembicaranya nggak datang gitu. Tiba-tiba disuruh masuk, tiba-tiba disuruh ngomong sesuatu yang nggak kita pahami gitu. Nah, caranya adalah seperti ini. Jadi kalau misalnya nih, teman-teman hanya tahu tentang pengertiannya aja, teman-teman nggak tahu deep-nya seperti apa, teman-teman bisa tunjuk audiens dan nanya ke audiens gitu. Jadi knowledge itu nggak hanya datang dari kita, tapi bisa kita gali dari audiens. Misalnya, okay, saya mau ngetes nih, saya mau coba tanya ini. Menurut kamu, public speaking itu apa sih? Misalnya kayak gitu ya. Dia pasti akan menjawab. Gitu. Pasti ada poin-poin yang bisa kalian kembangkan dari jawaban dia. Kemudian, okay, ada lagi mungkin yang punya pendapat lain? Kamu tanya ke yang lain. Gitu. Kamu tanya lagi ke yang lain. Jadi yang menyimpulkan siapa? Yang menyimpulkan jawabannya adalah audience, bukan saya. Gitu. Contohnya itu teknik yang saya pakai pertama. Nah, tapi kan kalau case-nya kalau di sini kan buat grab intention ya, buat grab perhatian dari audience. Tapi itu juga bisa dipakai kalau misalnya teman-teman nggak terlalu memahami materinya. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa grab knowledge-nya dari si audience atau bisa juga, bisa juga teman-teman itu ketika ngerasa salah, itu dijokesin gitu kan. Jadi ditambahkan dengan jokes-jokes tertentu, atau misalnya teman-teman juga bisa alihkan ke materi apa, misalnya seperti itu. Itu sebenarnya tentang teknis sih, tapi biasanya orang itu kalau misalnya di pertengahan presentasi, itu salahnya lebih ke blank. Jadi blank mau ngomong apa biasanya kayak gitu. Oh ya, jadi tergantung dari situasinya juga dan juga di dalam forum apa gitu. Jadi sebagai public speaker teman-teman harus banyak belajar. Searching di YouTube juga banyak sih teman-teman. Jadi kayak cara untuk mengalihkan perhatian atau misalnya games atau ice breaking itu juga bisa gitu. Gimana, Anas? Oke, Kak. Baik nih, selanjutnya. Pertanyaan ke 3 apa ke 4 ya, Kak? Kok lupa? Gak apa-apa, lanjut. Oke. Okay. Ini dari Kak Nandita. Pertanyaannya, untuk menemukan mentor atau partner dalam menemukan problem diri kita, sebaiknya cari yang bagaimana ya, Kak? Cari yang netral. Jadi jangan cari orang yang terlalu dekat sama kita, karena takutnya dia menilai kita secara subjektif juga. Jangan juga cari yang terlalu jauh, karena takutnya dia nggak tahu kita ini siapa, ataupun nggak tahu kita itu pengennya seperti apa. Gitu. Nah, jadi carilah yang netral, yang bisa babat kamu habis-habisan. Gitu kan. Kalau saya lebih senang kalau saya mentoring orang, gitu kan. Saya kasih tahu semua kelemahannya, saya kasih tahu semua kelebihannya, kemudian saya minta dia decide kira-kira menggunakan teknik apa, kayak seperti itu. Nah, jadi carilah orang yang mengerti juga tentang public speaking, yang public speaking-nya bagus, atau mungkin dia udah concern di satu bidang, contohnya dia seorang MC, atau dia seorang trainer, atau apa, segala macam. Nah, itu harus menemukan partner yang seperti itu. Jangan sampai teman-teman cuma dikoreksi doang, tapi nggak dikasih saran. Nah, jadi akan langkah baik kalau partner atau mentor itu bisa memberikan saran bagi teman-teman. Kalau ada kelas public speaking, ya juga boleh ikut. Seperti itu. Karena dengan ikut kelas public speaking, teman-teman punya mentor yang memang sudah ahli, yang memang sudah tahu seluk-beluknya seperti apa. Gitu. Oke, Kak. Mungkin lanjut ke pertanyaan kelima nih. Dari Lisa dari Fakultas Psikologi Universitas Semarang. Kak, berbicara di depan umum itu kan butuh percaya diri. Nah, padahal tidak semua orang itu punya pertanyaannya nggak kelihatan, bentar.
juga bingung yang mana pertanyaannya. Tapi ya it's okay kalau iya, nah ini. Gak apa-apa, gak apa-apa. Tapi kalau misalnya teman-teman mau masuk ke dunia profesional ataupun dunia kerja, ya teman-teman harus bisa percaya diri. Karena ketika bekerja pun, kalau teman-teman gak percaya diri, kerjanya pasti gak akan maksimal gitu. Jadi kita harus memaksa diri kita untuk bisa memiliki rasa percaya diri. Karena kalau teman-teman gak percaya diri, okay, aku yakin ini bakalan bisa memuaskan bosku ya, misalnya seperti itu. Nah, jadi percaya diri itu harus dilatih dengan apa? Bertemu dengan orang banyak juga. Jadi teman-teman boleh ikut komunitas ataupun organisasi yang melibatkan orang banyak dan banyaklah berinteraksi di situ. Sehingga teman-teman punya partner buat bicara, teman-teman. Kalau cara Kak Maya seperti itu, Kak Maya ikut banyak. Dua, Kak udah mulai ikut organisasi, Kak Maya memilih banyak gitu ya. Karena Kak Maya merasa skill public speaking Kak Maya itu dulu jelek banget. Jadi dulu tuh masih malu banget, ke depan juga masih deg-degan, masih malu buat ketemu orang, dan lain-lain. That's why Kak Maya push diri kakak, supaya kakak bisa lebih percaya diri dengan cara seperti itu. Gitu. Kalau kalian udah terbiasa berbicara, nggak akan berasa kok deg-degannya. Beda halnya nih, kalau kalian nggak sering berbicara, ya pasti rasa tidak percaya dirinya masih kental banget. Nggak apa-apa, semuanya adalah tentang proses, coba aja diperluas lagi pergaulannya, perbanyak teman diskusi. Gitu. Apalagi sekarang kalau pengguna Apple kan udah pada pakai ini ya, Clubhouse ya. Di situ kan semua orang bisa berbicara, semua orang bisa mendengar juga. Nah, itu menjadi satu platform yang bagus juga buat kalian untuk belajar public speaking gitu. Yes, Anas. Gimana? Oke, Kak. Tampaknya udah 5 pertanyaan tadi. Mungkin Kak Mayanya udah 6 pertanyaan ya, Kak. Nanti apa mungkin mau bisa ditambah apa gimana, Kak? Boleh nggak masalah? Iya, Kak. Soalnya dilihat dari aktivitas teman-teman banyak-banyak ini, Kak. Alhamdulillah. Okay, Kak. Ini banyak banget teman-teman yang memang mau belajar public speaking. Nah, oke. Okay, lanjut nih, Kak. Dari Kak Daniel. Kak Daniel dari Pontianak mau bertanya. Bagaimana cara hidup cara mengatur diri agar tidak blank? Beberapa teman-teman ada juga yang menanyakan hal serupa. Supaya nggak blank, teman-teman harus tahu intinya itu kalian mau ngomong apa sih gitu. Ya, soalnya perlu banget teman-teman catat poin-poin penting yang mau disampaikan. Nah, kalau misalnya Kak malu dong aku mau nulis di kertas gitu. Caranya gimana? Saya pernah melakukan ini ya, dan ini sangat bermanfaat sekali teman-teman. Jadi saya tulis di notes di handphone. Kemudian setelah itu saya jadiin wallpaper. Jadi ketika saya di depan dan berbicara, kan biasa bawa handphone nggak masalah ya teman-teman ya. Kemudian kalau kita aktifin screen, kan di sini ada notes-nya kan ya. Notes-nya kan muncul karena udah dijadiin wallpaper. Nah, jadi bisa aja dong cheating lewat situ. Gitu. Banyak sekali hack sebenarnya yang bisa teman-teman lakuin. Supaya teman-teman ketika ngeblank, ya teman-teman mudah untuk kembali ke percakapan yang seharusnya. Nah, kalau misalnya teman-teman ngerasa bahwa Kak kayaknya sulit deh aku buat bawa handphone misalnya kayak gitu. Ya it's okay, enggak masalah. Yang penting tadi poin-poin. Jadi kalau misalnya poin kedua udah dibicarakan kemudian ngeblank, ya udah langsung masuk aja ke poin selanjutnya gitu. Jangan pernah menghafal by text tapi menghafallah by point. Sehingga yang teman-teman sampaikan nanti itu strict sama poin-poinnya. Gitu. Gitu. Anas, silakan dipilih lagi. Sebentar, Kak. Cari pertanyaan. Ini banyak sekali, Kak, dari teman-teman, Kak. Mungkin dari iya. Ini pertanyaannya mungkin banyak yang fokusnya sama, Kak. Jadi saya pilih-pilih lagi, Kak. Yes. Jadi teman-teman yang pertanyaannya enggak dianu mungkin sudah terjawab di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya gitu. Oke. Kayaknya ini ada yang ditanyain lagi deh dari Mutakin ya. Menemukan silakan kalau misalnya kita cadel gitu. Ini kayaknya beberapa kali diketik di kolom chat. Oke, kalau misalnya cadel gimana Kak? Ya it's okay, itu adalah tentang gimana kita bisa percaya diri aja. Jadi kalau kita percaya diri ya kita ya udah lakuin aja. Karena banyak juga speaker-speaker yang cadel, baik itu cadel S atau R dan lain-lain gitu kan ya. Tapi dia tetap pede aja buat berbicara. Contohnya ada teman saya dari Pontianak juga ya, yang sekarang udah jadi hitsnya Jakarta.
seorang astrologis, mungkin teman-teman tahu. Dia cadel, tapi ketika berbicara ya dia pede-pede aja gitu. Itu sebenarnya bukan menjadi masalah gitu. Jadi itu bukan menjadi masalah, malah mungkin bisa jadi menjadi ciri khasnya kamu gitu. Jadi kalau memang punya kendala seperti itu, yakin kalau itu tuh bukan hambatan, tapi itu adalah supporting kita supaya kita bisa membuat value yang berbeda gitu. Oke Kak, ini saya udah nemu satu lagi Kak. Mungkin dari Soman Somantri. Bagaimana Kak kalau kita terlalu banyak bicara, nanti kita disebut sok tahu dan disebut juga tong kosong nyaring bunyinya. Nah, bagaimana nih tanggapan Kakak? Oke, jadi semua yang kita lakukan itu akan tergantung dengan mindset kita. Kalau kita punya mindset, kita berbicara itu karena kita ingin memberitahu atau memberi informasi kepada orang-orang, ya kita nggak akan mengikuti hal-hal yang seperti itu, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada orang yang berbicara seperti itu, ya wajar. Manusia tuh banyak banget mulutnya, mulutnya di mana-mana gitu kan, tapi kita cuma punya dua tangan doang. Buat nutupin mulut orang semuanya kita nggak bisa gitu kan. Nah, jadi caranya gimana ya? Caranya ya udah biarin manusia kalau mau berbicara apapun tentang kita harus kita filter juga gitu kan. Kalau memang yang baik ya kita dengar, kalau yang negatif ya ngapain kita dengar, seperti itu. Jadi kalau ada orang yang berbicara seperti itu, apaan kamu banyak ngomong, tong kosong lain bunyi dan lain-lain sebagainya, itu karena dia nggak mampu, teman-teman. Jadi itu adalah fans yang tertunda ya kalau saya komen gitu kan, apalagi netizen ya Indonesia, banyak banget, nggak banyak banget mulutnya teman-teman. Nah, jadi ada saatnya kita harus mendengarkan dan ada saatnya yang tidak, dan ketika kita memutuskan untuk tidak mendengarkan itu, tetap jalani sesuatu sesuai dengan apa, gimana ya biarin aja. Hai Kak Maya, tips dan trik untuk kita yang baru lulus atau fresh graduate dalam menghadapi HRD Kak. Dalam hal public speaking sendiri, sebenarnya HRD itu melihat kandidat yang lebih jujur sih. Jadi kalau misalnya kita udah interview gitu kan, HRD pasti menanyakan beberapa hal gitu. HRD pasti bisa menilai teman-teman ini jujur atau enggak sih sama jawabannya gitu, benar atau enggak sih gitu. Nah, jadi pastikan semua hal yang disampaikan itu adalah hal yang jujur, tapi bukan berarti teman-teman kalau enggak pernah ya enggak pernah, Bu. Gitu. Jangan cuma gitu doang. Nah, tapi caranya adalah ya teman-teman bisa merangkai kata-kata sehingga kalaupun teman-teman belum pernah melakukan itu, ya teman-teman berkeinginan untuk melakukan itu. Contoh, misalnya, kamu punya sertifikasi profesi enggak? Misalnya seperti itu. Lalu jangan bilang, oh belum pernah Bu, jangan bilang gitu. Tapi bilangnya adalah, untuk saat ini saya belum berkesempatan untuk mendapatkan sertifikasi Bu. Tapi saya memang punya planning di tahun ini akan mengambil sertifikasi profesi akuntansi yang rencananya ingin saya ambil di Universitas Erlangga. Misalnya seperti itu. Nah, jadi berilah jawaban-jawaban yang menumbuhkan hope atau harapan. Gitu. Kalau memang kita tidak ataupun belum pernah melakukan hal itu gitu teman-teman. Jadi tipsnya adalah jangan pasrah, kemudian jujurlah, kemudian tunjukkan value kalian dengan cara yang baik gitu. Contoh, jangan bilang kalau saya sering loh Bu memenangi beberapa kompetisi internasional. Nah, jangan ngomongnya kayak gitu. Tapi bicaranya gini, lebih simpel lagi kata-katanya dan lebih soft lagi. Caranya adalah, alhamdulillah selama perkuliahan saya diberikan kesempatan oleh kampus untuk mengikuti beberapa kegiatan nasional dan internasional. Seperti, nah gitu. Jadi gimana teman-teman merangkai kata itu yang akan menjadi penilaian bagi HRD. Jadi hati-hati dalam menjawab, jangan terlalu singkat juga. Gitu. Ini kak, mungkin ini pertanyaan terakhir ya kak, soalnya udah 10 pertanyaan. Iya, nggak apa-apa. Dari Dina Putri Alhirani, pertanyaannya, ketika berbicara di depan umum, seringkali tremor, keringat dingin, dan juga ngomong gemeteran. Nah, mungkin itu karena kurang dilatih. Menurut Kak Maya, bagaimana cara mengatasi itu semua kak? Sih, bagus banget pertanyaannya. Gimana sih Kak cara ngatasin kalau misalnya saya gemeteran gitu. Nah, kalau Kak Maya, ya, cara mengatasinya adalah Kak Maya akan mengambil satu benda yang ada di tangan. Apapun itu, contohnya misalnya pulpen gitu ya.
nggak ada pulpen di sini. Contohnya misalnya pulpen atau contohnya misalnya handphone kayak gitu kan. Nah kakak akan pegang handphone ini ataupun media ini dengan kuat. Supaya apa? Supaya kakak menekan rasa tidak percaya diri kakak. Kakak menekan rasa gemeteran kakak ataupun khawatirnya kakak gitu. Jadi itu salah satu cara yang simple ya untuk apa? Untuk bisa kalian menyalurkan energi negatif itu ya ke satu media gitu. Itu sebenarnya lebih ke psikologis sih. Jadi harus punya satu media yang kalian miliki okay, untuk menyalurkan rasa itu. Karena biasanya juga kalau misalnya nih kalian itu mau ke depan, okay, kenapa deg-degan itu kan karena banyak hal. Ada karena nggak siap materi, ada karena nggak terisi nyaman. Jadi ketika maju ke depan, okay, jangan langsung ngomong. Maju ke depan, ya kita diam dulu sebentar, setelah itu baru kita berbicara. Nggak hanya dengan media, tapi kita juga bisa menggunakan tangan kita. Contoh, kalau tangan kita gemeteran nih ya, kanan-kiri, digilan dia akan mulai. Makanya kalau teman-teman ngomong di depan, jangan sampai teman-teman kaku. Karena kaku itu akan membuat badan kalian semakin dingin. Jadi akan lebih baik kalau kalian di depan, itu gerak. Baik, Kak Maya, terima kasih atas jawaban-jawabannya ya, Kak. Mungkin menurut saya udah cukup, Kak. Udah 10 pertanyaan, udah banyak sekali, Kak. Siap. Makasih banyak, Kak Maya.